What's up guys, kembali lagi dengan gue disini di channel Qgrains. Di video kali ini kita masih seputar game offline lagi. Dan untuk game offline kali ini gue akan membahas untuk game offline ya Raviar. Jadi mungkin kalian yang sudah tahu ini game apa ya. Game Rav itu sebenarnya sih banyak ya. Sebenarnya ini ya, sebenarnya banyak sih di Play Store yang ya bisa bilang sih hampir sama ya dengan game Rav aslinya cuy. Jadi mungkin kalian yang pernah main Rav di PC ya Herman, jadi itu kan game petualangan tuh, survival itu di laut, kita bertahan hidup di laut cuy, kita cari makanan pokoknya sampai kita hidup, pokoknya bertahan hidup lah gitu lah Herman. Nah di sini gua akan bahas untuk game Rav yang di Play Store ya. Sebenarnya sih banyak sih di Play Store, tapi sudah gua bahas berapa ya, itu banyak ya Herman. Jadi ini ada buatan baru lagi, Survival Rav. Ini game Rav yang bisa dibilang hampir sama juga ya, teman, dengan game Rav aslinya, Rav Survival ya, teman. Nah, tentu saja ini Android, jadi mungkin kalian minat dengan game Rav ini, kalian bisa langsung unduh di Google Play Store. Nah, untuk ukurannya cukup ringan ya, kalian bisa lihat langsung, ini ukurannya ringan. Dan untuk gameplay, sebenarnya sih gua nggak ini ya, nggak ngomong ya pas gameplay nanti. Pokoknya kalian lihat aja lah gamenya, isi gamenya. Pokoknya mungkin kalian minat langsung unduh aja di Google Play Store. Nah untuk game ini developernya itu udah lupa gue tadi ya man. Pokoknya ini udah agak lama sih ya game ini juga keluar. Sebenarnya sih pokoknya kalau kalian cari Rav Survival di Google Play Store, itu banyak cuy. Jadi gue coba satu-satu dan gue pasti pilihnya yang paling bagus ya man. Jadi ini mungkin hampir bisa bilang sih hampir bagus ya, karena gue review ini gue coba-coba dulu ya man. Dan untuk game Survival Rav sih ya, sebenarnya untuk versi asli gue masih kurang tahu ya dapatnya di mana. Dan yang gue bahas selama ini di channel gue itu bisa dibilang sih fanmade ya Herman, hampir sama terus cuy, buatan orang tapi hampir sama dengan game Rav yang asli cuy, yang di PC itu ya. Yang di PC itu waduh bukan main cuy, grafiknya keren ya Herman. Jadi ini nanti gue akan kasih tampilkan gameplaynya. Dan sudah gue bilang semua tadi size-nya atau ukurannya, dan kalian bisa langsung unduh saja di Google Play Store. Itu aja sih dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue jika ada masalah tentang game offline atau kalian ada saran buat gue untuk bahas game offline yang mana, kalian langsung DM gue di Instagram. Nah itu aja sih, mungkin kita langsung lanjut ke dalam gamenya cuy, apa aja yang ada dalam gamenya. Oke, kita langsung lanjut. Oke teman, jadi di sini kalian bisa lihat ya untuk tampilan Rav-nya gak kurang lebih dengan ini ya caranya atau cara gameplaynya dengan Rav yang asli cuy, yang di PC atau yang di laptop ya teman. Nah cuman agak berbeda sedikit ya teman, ya namanya juga game ya ini apa ya, fanmade ya atau buatan fans ya, pasti agak beda sedikit ya teman. Tapi untuk intinya ini dari gamenya atau tujuan gamenya sama ya teman, cuman beda aja grafik ya, gitu-gitu doang lah bedanya. Kalau untuk tujuan ya pasti tentu saja tujuannya bertahan hidup di tengah laut ya teman. Dan ini ya untuk item sih gua masih belum dapat semua ya. Ini seperti biasa di game Rav kita cari item dulu. Ini untuk loncat ya, ini analog ya, bagian kiri analog cuy. Dan oh, cara kalian ambil item, oh gini-gini cuy. Oh ya mudah-mudah gini-gini. Kalau kalian mau ambil item ya, kita arahkan dulu crosshairnya, terus kita tindis cuy seberapa jauh, terus kita arahkan. Nah kalau sudah gini kalian klik lagi ya, mentindis lagi tombol ini apa sih, pengaitnya cuy, supaya bisa ketarik. Ini udah diambil kan ya? Ah udah nih. Oh di dalamnya ada palm seed. Oh pokoknya nama ini ya, item-item ya seperti rempah-rempah gitu ya. Nah ada hiu tuh cuy. Aduh parah sih, gue belum ada ini. Nah dapat nih. Ya pokoknya untuk pembuatan ini ya, supaya besar lagi tempat kita. Ayo kita ambil lagi. Item selanjutnya apa ya? Cuman agak beda sedikit sih Herman. Tentu saja sebeda ya, beda sedikit, tapi inti jalan ceritanya sama cuy, kita bertahan hidup di tengah laut. Nah mungkin kalian ya yang minat sih, sekali lagi kalian langsung unduh aja di Google Play Store. Untuk ukurannya yang cukup kecil cuy, ini game seru sih ya kalau untuk ini ya sendiri ya, main sendiri ini untuk apa sih, untuk refreshing bisa ya cuy game ini. Kalian bisa bertahan hidup, atau kalian yang suka dengan game survival ya, gua saranin game ini keren. Aduh mulai gelombang ya. Kita ambil lagi item nih. Air minum mulai berkurang nih.
udah berapa buah ya gue bahas game survival di ini. Udah 4 kayaknya, 4 yang ini cuy, gue bahas game survival rough ya Herman di channel gue cuy. Jadi banyak jenisnya ya Herman. Yang kemarin itu yang hampir sama persis di PC-nya cuy. Ada, nanti gue sediain di link deskripsi juga untuk video penjelasan rough yang dulu ya. Gue pernah bahas juga rough yang dulu itu hampir sama seperti ini, tapi lebih lengkap itemnya yang rough yang dulu cuy. Yang dulu juga mod cuy, mod, jadi kalian bisa beli semua item cuy, jadi banyak uang lah intinya. Kalau yang ini kan versi asli nih dari Google Play Store, jadi ini bukan mod ya Herman. Dan ini itemnya ini sudah banyak gua ambil cuy. Untuk grafik sih memang agak ini ya, ya standar game lah, standar game, permainan game, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga ya, standar lah intinya. Jadi kita harus menghormati game buatan orang cuy. Kita jangan komen yang aneh-aneh ya. Ini masih sebesar papan nih tempat gue nih. Ya nanti mungkin ini ya, apa sih? Gue paling males kalau buat item gini ya. Gue lebih enak penjelasan cuy ya. Jadi mungkin kalian ini aja sih dari gameplay gue. Gue cuman kasih tampilin apa aja di dalam gamenya ini. Ini gini aja nih, tas. Nah ini item yang kita ambil tadi cuy, minum nih, minum dulu nih, minum aqua cuy, ada aqua. Nah ini persenjataan udah jadi ya guys, gak perlu dibuat ini. Tunggu dulu, toko dulu. Oh lumayan banyak itemnya nih. Ini apa ini? Oh ini seperti biasa sih game offline. Oh iya iya, itemnya lumayan banyak, tapi masih agak jauh ya dengan rough survival yang asli di laptop itu. Beda jauh ini, beda-beda. Cuman tujuannya agak sama sih ya, yaitu bertahan hidup cuy. Beda jauh, itemnya banyak kalau yang di PC cuy. Ini sedikit ya, mungkin tergantung ini juga sih ya, karena ini kan HP ya, jadi Android itu harus disesuaikan dengan besar Android juga. Ya mungkin ini aja sih dari gua penjelasan game ini, game rough ini. Sudah banyak juga gua bahas game rough, udah 4 mungkin ya. Tentu saja beda-beda lah, tapi tujuannya tetap sama ya guys, kita bertahan hidup atau survival di tengah laut. Ya mungkin ini aja dari gua akhir video ini. Jangan lupa subscribe channel ini supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua. Jika ada masalah tentang game yang gua bahas, kalian tinggal DM langsung gua di Instagram. Ya gua akhir video ini, see you next video dan sampai jumpa. Bye bye guys.